Wali Kota Bandung Yana Mulyana ngajamin Kota Bandung kasinglar tina sumebarna daging sapi palsu atau daging celeng anu diolah tapi kasarupa jeung daging sapi. Sajurang kitu, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ine Purwadewi meredih saban instansi pamarentah daerah sangkan aup nalingakeun sumebarna daging celeng kukituna henteu matak mucunghulkeun rasa leuwang di papada masyarakat utamana dina nyangharepan poean lebaran ayeuna. Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana ngajamin ka masyarakat Kota Bandung yang Kota Bandung aman tina sumebarna daging palsu atawa daging celeng. Sakumanu ditembrakeun ku dirina nalika ngadegdeg ka pasar Kosambi Kota Bandung poe Sabtu isuk-isuk. Samemehna masyarakat kungsi geunyeuleung dumeh nampa beja daging sapi palsu atawa daging celeng sumebar di Kabupaten Bandung. Eta daging celeng teh diedarkeun ku okneum padagang ku cara diolah make bahan kimia kukituna rupana nyeples daging sapi tapi kabisa ngabongohan nu meuli. Patali kana eta hal Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana ngajamin Kota Bandung kasinglar tina sumebarna daging sapi palsu atawa daging celeng. Masih ceuk Yana, Kota Bandung saprak sataun katompernakeun geus boga mini lab pikeun mariksa bahan pangan sangkan kasinglar tina kandungan bahan kimia. Bandung karena sejak setahun lebih lah ya itu kita punya mini lab kan. Jadi mini lab itu meriksa ada 7 komoditas ya. Jadi ikan enggak ada formalinnya, sayuran enggak ada pestisidanya. Ayam itu bukan ayam tiren gitu. Terus daging juga enggak ada campuran celeng atau apa. Terus 7 lah pokoknya 7 macam tes tes kit itu kan waktunya sekian detik ya. Jadi itu waktu itu kita baru punya di dinas. Nah sekarang waktu itu kita juga dorong di setiap pasar. Alhamdulillah sekarang kan di setiap pasar ada mini lab. Jadi rutin itu dilakukan pemeriksaan. Jadi insya Allah lah, karena kami juga ingin masyarakat itu punya rasa yakin, rasa aman membeli komoditas pangan di Kota Bandung. Karena kan Bandung nggak punya komoditas pangan ya. Jadi mendatangkan dari luar, selalu dari luar. Oleh karena itu pemerintah kota ingin memberikan keyakinan, keamanan kepada masyarakat. Akhirnya kita melakukan inovasi tadi di lab, mini lab ya. Sejeroning itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ine Purwadewi merdih kasakumna instansi pemerintah daerah anu boga wewenang sangkan aub ngarekepan panalingaan sumebarna daging sapi jeung daging celeng. Eta teh bikin mere rasa aman jeung tumanina ka masyarakat nalika balanja utamana mangsa nyaharepan lebaran Idul Fitri. Seperti ini lagi ya, misalnya lagi hebohnya dan situasi COVID seperti ini kan ya keprihatinan kita bersama. Ada berita-berita yang ya khawatir ini meresahkan masyarakat, apalagi kan di infonya misalnya dicampur dengan apa daging yang konsumsi kita masyarakat. Ya ke depan mungkin pengawasan terhadap apa barang apa bahan-bahan pokok seperti daging ini lebih ditingkatkan lagi. Jadi harus betul-betul apa terawasi dengan baik lah terkait. Dipihara persoalan kapanggihna daging celeng anu diolah tepi ka siga-siga daging sapi di Kabupaten Bandung teh teu karanda pandeui. Turta masyarakat bisa leuwih jongjon nalika balanja kabutuh pokok mangsa nyareupan lebaran Idul Fitri. Yuana Kurniawan, Bandung TV.